lo. Makasih nang mama aku ya, Mas. Anaknya kamu perhatian. Sekali lagi perhatian. Panggo bocah-bocah dan peserta wisuda, murid-murid madrasah, kumpule ning sebelah kidule panggung. Murid-murid madrasah dan peserta wisuda dari DTA dan Usto, kumpule di sebelah kidule panggung. Kang wis mangkat balik maning mundur lakune. Kumpule balik maning anak-anak murid-murid madrasah dan peserta wisuda. Mengatur kelasnya masing-masing berdasarkan urutan dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 berada urutan paling depan. Berbaris, berkumpul, menyesuaikan di sebelah kiri panggung. Bisa maning murid-murid madrasah, kumpulnya aja nih harap maning berbaris. Berbaris kumpul di sebelah di dule panggung.
Usto maju, anak-anak siap. Usto mengikuti di belakang peserta wisuda dari madrasah. Yo berbaris, murid Usto berbaris mengikuti peserta wisuda madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara arak-arakan akan segera dimulai. Bareng-bareng maca donga, muga-muga diparingi selamat, balik maning selamat tekaning genah, peserta wisudane tekaning peragat, midere dirongkakan ngalor tekaning masjid Srengseng, muter maning sampai tekaning masjid Duku Jati. Wis berbaris sadurunge adzan aja kaya mangkat. Kepada guru sesuai dengan muridnya harap mengatur. Loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas-salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
أكبر الله أكبر لا thank you.
pas beli mau. Tukang buri beli ini terus. Oke mau. Kini kata tukang buri beli ini. Kini kata tukang buri beli. Orang sampai bocah wis sudah baik. Oke. Barbar. Thank you.
Baik, CDA maupun Gusto duduk di sebelah kiri panggung.
untuk anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 5 karena ada pengumuman sebagai pemenang sabako dan ibu-ibunya duduk di depan panggung. Untuk koordinator konsumsi supaya dikondisikan di kantor, yang bertugas, ustaz dan saya yang bertugas diberikan kepada yang berhak untuk di perusahaan lanjut.